Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim di Istana Kepresidenan Bogor. Ya, kedatangan Presiden Bank Dunia untuk membahas sejumlah hal termasuk penyelenggaraan annual meeting IMF World Bank di Bali Oktober mendatang. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim beserta rombongan tiba di Istana Kepresidenan Bogor pada pukul 9 pagi disambut oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah menteri juga turut mendampingi seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Nila Muluk. Usai dari Istana Bogor, Presiden Jokowi mengajak Jim Yong Kim berkunjung ke Desa Tangkil di Jawa Barat untuk meninjau program penanggulangan stunting. Pagi hari ini saya dengan Presiden Bank Dunia, Presiden World Bank, Bapak Jim Kim bersama-sama datang ke Kabupaten Bogor ini. Saya ingin menunjukkan program pengurangan kekerdilan atau stunting yang telah kita lakukan dengan pemberian makanan tambahan, dengan kampanye lewat Posyandu yang kita harapkan nanti ini bisa betul-betul mengurangi stunting di negara kita, tidak hanya di Kabupaten Bogor, tapi juga kabupaten dan provinsi yang lain. Di kesempatan yang sama, Jim Yong Kim mengapresiasi upaya Indonesia mengatasi stunting. Indonesia dinilai menunjukkan komitmen yang kuat mengentaskan stunting dan negara lain sebaiknya belajar dari Indonesia dalam menangani stunting. The Indonesian economy is in very good shape. There are many good things about it. Things like a very low debt to GDP ratio compared to almost any other developing country. There's a very 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 strong management of the public budget. There are areas where the economy is growing very, very well. So we think the Indonesian economy is in very good shape. Selain membahas isu stunting, Presiden Joko Widodo dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim juga membahas sejumlah hal. Salah satunya persiapan annual meeting IMF World Bank di Bali pada Oktober mendatang. Christo Suryokusumo, Krisdianto Budi Santoso, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.